Pemirsa, pagi ini Markas Besar TNI Angkatan Darat menggelar upacara dan gelar alutsista yang menampilkan meriam kaliber 155 mm. Selain itu, Mabes TNI Angkatan Darat juga akan memberikan kenaikan pangkat luar biasa kepada 48 orang Babinsa dan prajurit TNI Angkatan Darat. Dan untuk mengetahui jalannya upacara yang berlangsung hari ini, kita bergabung dengan reporter kami, Kay Koranti, langsung dari Markas Besar TNI Angkatan Darat. Ya, Keiko, apa kegiatan yang dilaksanakan di Markas Besar TNI Angkatan Darat pagi hari ini? Ya, dan pada pukul 8 nanti akan digelar upacara khusus di lapangan Markas Besar TNI Angkatan Darat yang bertempat di Jalan Veteran Jakarta Pusat. Dan ada dua agenda penting untuk hari ini, dan upacara ini akan langsung dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Budiman. Dua agenda ini, yang pertama adalah penggelaran untuk pameran alutsista atau alat untuk sistem pertahanan, yakni adalah meriam berkaliber 155 mm dan meriam ini adalah meriam terbesar yang pernah dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Meriam ini didatangkan dari Brazil berjumlah 1 batalion atau 18 pucuk meriam. Dan kemudian agenda kedua nanti akan diadakan pemberian kenaikan pangkat luar biasa kepada 48 Babinsa atau Bintara Pembina Desa dan prajurit TNI AD yang memiliki prestasi-prestasi luar biasa di daerah binaannya. Doni. Ya, Keiko, apa yang menyebabkan sehingga 48 Babinsa ini mendapatkan kenaikan pangkat yang luar biasa? Ya, 48 Babinsa ini mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa karena kontribusinya terhadap masyarakat daerah binaannya yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan beberapa prestasi luar biasa adalah seperti pembangunan listrik tenaga air di desa-desa, juga ada kontribusi terhadap ketahanan pangan dan juga peternakan, serta keberhasilan mengantisipasi tindak kerusuhan seperti pembakaran gereja, tindak demonstrasi, serta pemberian bantuan kepada masyarakat untuk menaikkan swadaya masyarakat juga. Dan tentunya hal-hal lain yang menunjukkan bukti bakti TNI Angkatan Darat terhadap masyarakat yang dibina. Doni. Baik, Keiko, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, Keiko Ranti melaporkan langsung dari Markas Besar TNI Angkatan Darat Jakarta.